Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kami bersama UD Brand ya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit ya, tentang produk kami yaitu Odin ya. Odin karakter kit ya. Jadi Odin ini adalah karya kami ya, yang itu berupa karakter, dan karakter ini bisa digunakan menjadi logo, maskot, atau apapun ya. Dan kita juga membuat karakter ini mempunyai banyak kombinasi ya, mulai dari rambut, mata ya, ekspresinya ini ya, kemudian pakaian ya, kostumnya ini. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, di sebelah kanan ini ada layer ya, layer. Dan ini program yang kita gunakan adalah Adobe Illustrator ya, Adobe Illustrator CC ya. Nah, langsung saja ya, di Adobe Illustrator itu ada yang namanya layer ya, di mana layer tersebut kita bedakan antara rambut, kostum, dan karakter, yaitu asli apa namanya ini, tubuhnya ya, tubuh yang asli. Seandainya kita hilangkan ya, di sini ada gambar mata ya, kita hilangkan ya, maka otomatis ini akan hidden ya, jadi ya, tidak terlihat ya. Oke, seperti ini. Oke, dan kita menggunakan apa namanya desain ini ya, dengan kombinasi rambut yang berbeda ya. Contohnya ini, kita hilangkan ya, kita sembunyikan, kemudian kita buat yang lain ya, seperti ini. Atau seperti ini ya. Atau seperti ini ya. Dan ini kok ini rambutnya warna pirang ya. Bisa juga kita ganti ya, ganti warnanya ya. Kita juga ganti warnanya. Ini contoh. Di sini ada color ya. Nah, color ini kita bisa rubah. Jadi nanti tatkala kita mau merubah ya, diusahakan color yang ini yang diklik ya, yang sebelah sini ya, karena di sini nanti hanya menselek color, menselek warnanya saja. Nah, dan kita rubah menjadi warna biru atau warna merah ya, terserah kita ya, sesuaikan dengan apa yang kita inginkan ya, karakter yang kita inginkan ya. Contohnya saya membuat warna yang ini ya, biru gitu ya. Teman-teman ya, birunya mungkin agak muda ya, seperti ini ya. Oke, atau kita ganti yang lain ya, contohnya seperti ini. Nah, ini warnanya warna merah ya, warna marun ya. Nah, kita ganti warnanya warna biru, sebenarnya seperti ini ya. Oke teman-teman, nah ini untuk rambut. Kemudian selanjutnya di bawah ini ada kostum ya, yaitu pakaiannya ya. Pakaiannya kita bisa rubah. Di sini ada, kita bisa kombinasikan ya. Contohnya ini pakai jas. Kita hilangkan jas dulu. Maka dia hanya pakai hem ya, kemudian pakai celana, kemudian ini ada dasi ya. Nah, dasi ini juga bisa kita rubah warnanya ya. Contohnya saya kasih warna merah ya. Ya, kita hilangkan dasinya, kemudian kita hilangkan juga celananya ya. Nah, seandainya kita ingin buat pakai celana seperti ini, nah bisa juga ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, atau kita pakai celananya juga yang ada apa namanya ya, ini loh, pengamannya ya, pengikatnya ya. Kemudian bisa juga kita ganti semuanya dengan, di sini saya buat kostum superhero ya. Ini Superman ya, atau ini Batman ya, atau ini hanya rompinya Batman ya, seperti ini. Kita ganti juga bisa. Nah, kita pakai kaos. Nah, dan semua warnanya bisa kita rubah kan ya. Nah, ini juga saya pakai Shanghai. Nah, dan bisa juga ini kita ganti. Nah,
dan ada juga yang pakai Arabias ini ya. Nah, teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya karakter Odin sendiri ekspresinya ya, ya terutama. Nah, ini saya gunakan hidungnya ya, hidung yang mancung ya. Nah, kita bisa ganti dengan hidung yang agak pesek, seandainya seperti itu. Nah, Odin sendiri sebenarnya tubuhnya ini bisa kita rubah ya, wajahnya ini bisa, head ini ya, ini wajahnya juga bisa, cuma memang saya buat karakter ini wajahnya dan kulitnya itu seperti ini. Nah, kita tambah topeng ya, ada ya di sini. Kemudian mulutnya itu ada banyak kombinasi ya, di antaranya ada 18 ya kombinasi, kita ganti seperti ini. Nah, oke. Kemudian alisnya ya, untuk memberikan ekspresi, penegasan ekspresi, kita ganti. Nah, ini ekspresi mux, ekspresi marah ya. Nah, dan ekspresi heran juga bisa ya. Nah, kemudian matanya juga kita bisa kombinasikan dengan mata yang lain, tanpa mata itu. Nah, seperti ini. Ya, oke ya. Jadi teman-teman bisa membuat karakter ini lebih hidup dan lebih bervariasi ya, karena kita membuat banyak layer ya, dan layer tersebut bisa kita tentukan ekspresinya, kemudian kostumnya dan rambutnya, dan semua warnanya juga bisa kita rubah. Ya. Masih ingat ya, untuk merubah warna yaitu ini ya, di sini ada layer color ya. Nah, ini kita klik kemudian kita rubah, seandainya ini ingin kita rubah ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan tutorial pemakaian produk ini ya. Salam dari kami Udi Brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.